Aduh, suaranya. Oh, gue merinding liatnya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Aja-Aja Nehi-Nehi. Rigor, yang empat di sini. Ya, 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 kita berindia-indiaan dulu yes. Hari ini. Aja-Aja. Silvita. Yuk, karena kita hari ini mau reaksiin lagu terbaru. Yes, coveran. Bener banget. Baru banget keluar, masih anget. Iya, kan masih ngebul. Keluar dari open gitu. Jadi hari pertama Selfie nih posting di Instagramnya, aduh, wah, Kim baru dulu. Lagi nih, tapi menunggu nih gitu ya kan. Ternyata kali ini dia bareng sama Ridwan, gak pakai Kamil ya, Ridwan ya, aja. Ridwan Lida ya guys, jangan sampai salah ya. Nain Bahu ya, iya ya, kan. Kalau sekarang Ridwan Nain Bahu kan, yes. Jadi nyanyiin lagu India nih. Judulnya Pyar Ki Ek Kahani. Ini salah satu soundtrack di filmnya Krish. Oh, filmnya Hrithik Roshan bersama Priyanka Chopra. Aduh, my idol banget. Ini gimana nih, apakah Selfie sama Ridwan bisa jadi Hrithik Roshan sama Itu dia, sama siapa? Priyanka Chopra. Ini kalau suara aslinya aku tahu Sonu Nigam sama Shreya Ghosh. Aduh. Ya kan ini aduh. Yang punya apa namanya? Aduh, istilahnya ya, suara India. Iya banget itu ya. Kan? Yaudah, langsung aja kita tonton ini. Selfie sama Ridwan. Biar kehani. Tapi sebelum itu, biar deal. He aja nehi. Subrek. Langsung aja kita lihat nih Biar kehani Selfie sama juga Ridwan nih. Gila sih, lokasinya ya. Iya bener. Jujur Li, aku tuh salfok sama tempatnya. Yes. Scene awal aja tuh udah ya. Oh. Wow, mencuri perhatian. Kan? Paling bisa banget ya dia ini ya, isinya ya. Jadi kalau covering dia itu kayak mendalami gitu loh perannya gitu ya kan. Gaya itu tikrosan kan yang kayak senyum-senyum kayak gitu. Yeah. Dan jujur Li, sekali lagi lokasinya cakep banget. Yes. Aduh, suaranya. Suaranya sumpah. Benar-benar kayak apa namanya? Dibuai gitu dengar suaranya gitu. Jujur Li, ya awal banget dulu lihat Ridwan di lidah ini memang ada sesuatunya sih. Ya kan? Yes, ini anak nih something gitu. Yeah. Dan sekarang pembuktiannya benar-benar yang jadi. Yes. Ini suaranya enak banget, lembut banget. Oh iya, dia sama ya. Sama ya, dia. Ini total banget. Ini enggak bisa nih, gua harus tanya Selfie nih. Di mana ini? Atau kalian deh Selfie tanya. Iya, di mana nih? Atau fans Ridwan apa ya namanya? Ayo fans Ridwan apa namanya? Nih, apa namanya nih? Ini lokasinya di mana? Tolong bagi tahu kita. Kenapa jadi Malaysia bukan India? Aja ye. Ini persis banget loh. Gila. Keren. Mereka nih bukan sekedar cover nyanyi doang, yes. Udah kayak cover video klipnya. Itu kayak dia. Siapa Farhan ya? Yang orang Medan itu kan. Iya. Kan? Terus siapa lagi tuh? Pina Farhan. Nih aku penggemar India soalnya. Keren banget, sumpah keren banget.
Angle-angle-nya, tempat betul ya. Dan body language-nya dia tuh benar-benar total ya. Gitu. Ridwan, aduh gila. Dari capeknya gitu. Ini berapa kali take kan? Gue kayak merinding ngeliatnya. Anginnya bikin makin mewah gitu ya, pakai sari gitu ya. Iya kan? Aku tadi mikir kan awal-awal Cepi enggak pakai sari. Iya. Gitu kan. Oh, Cepi dengan gaya biasa iya, aja, enggak kayak dia tiba-tiba. Wow. Ada sari kain-kain lah ya, jangan sari ya, kain hitam kain itu terus kena angin. Aduh. Cakep banget. Itu mahal. Yes. Benar itu mahal tuh, enggak dibuat-buat tuh anginnya. Wow, gimana ini? Ini sebuah tempat yang bagus banget. Bagus sekali. Ada laut ya kan? Tadi air terjun laut. Iya. Di Bali. Gila, lo kenapa lo? Oh, cantik kali. Oh, tidak bisa ini, sorry. Wow. Ini bagus banget, ini udah kayak klip, wow, bukan cover. Yes, bener banget. Bener tidak banget. Bisa ini. Gila. Gila pengambil, Gila. Ini. Kayak India, beneran. Kan? Sumpah sih ini ya Allah. Setiap kali mereka ngeluarin suara tuh kayak langsung yang aduh gitu, enak banget gitu ya kan. Aduh gila, gue seneng banget sama muka gue sampe yang ini banget. Gila banget, anjir, keren loh. Enak banget ini. Kita benar-benar dimanjain banget ya sama visualnya, sama suara mereka gitu ya kan. Extended-nya juga. Itu dia. Sumpah ini keren banget. Sumpah, aku sampai bingung. Aku mau goyang tapi gue lagi menikmati banget ini semuanya. Total banget sumpah ini, total. Keren banget ya Allah, sampai berapa kali gue punya Allah, keren banget. Aduh, ini part ini keren banget nih, pengambilannya nih. Aduh, gila ini mah cakep. Sumpah ya pengambilannya, angle-nya semuanya. Sumpah bikin rinding gitu ya. Suaranya Cepi, aduh suaranya Cepi ini gimana ya. Gila gak ada bosan-bosannya kalau dengar suara Cepi. Improve-nya cantik. Ini bagus banget sumpah, angle ini bagus banget sih. Aduh, ini. Kita lagi mau apa ini? Kayak koreo. Orang ini memang gila ya. Ini benar-benar totalitas tanpa batas. Yes, benar banget. Semuanya kayak detailnya tuh dipikirin banget gitu. Aduh, bagus banget kan?
Iya banget kan? Iya. Ini benar-benar ini scene-nya banyak banget ya. Dan keren banget sumpah. Ini pasti makan waktu yang enggak sebentar gitu ya kan. Ini pakai turun dulu ya. Apa-apa pengambilannya benar-benar dipikirin banget ini sumpah keren banget. Buat kalian para cewek-cewek nih ya, kalian meleleh enggak dengar suaranya sendiri? Yes, benar benar benar. Sakit ya suaranya. Ini ngeblur lagi kayaknya bagus banget. Kan suara Ridwan nih empuk lah. Yeah. Itu laki itu yang menurut laki gitu suaranya. Yes. Ya kan benar kan laki banget suaranya. Aduh. Aduh. Ini suara originalnya tuh aku jadi kayak lupa aja gitu. Iya benar. Kayak ini ya, kan? Kayak ini yang original gitu kesannya ya. Kesannya kayak lip sync mereka berdua ini karena ini bagus banget gitu. Yes. Aduh. Wow. Itu scene terbaik Cepi itu pas yang tadi yang medium. Itu yang tadi pas lagi semua scene di situ best banget. Dari Cepinya, looknya, semuanya, angle-nya. Bisa jadi India banget lagi ya. Tuh, kita tuh Cepi gini doang gitu awalnya. Makanya ya kan tadi tuh mikirnya awalnya Cepi gitu doang. Iya, pikir casual gitu ya. Dan terus kayak apa pengambilan di awal mungkin gak jauh dari view-view itulah mungkin ya. Gitu ya kan. Totalitas banget. Perintilannya sampai perintilannya udah dikirin. Iya. Iya kan? Benar banget. Biasanya orang rata-rata tuh jarang banget kalau mau cover tuh yang sampai yang total banget. Soalnya udah nyanyi lagi, misalnya harus koreo lagi. Real. Terus harus sama, enggak harus sama ya, maksudnya tuh ada bagian-bagian dari video originalnya yang diambil gitu kan, gitu. Dance-dance-nya. Iya, yang ikoniknya tuh diambil gitu ya, meskipun yang enggak bukan yang ngikutin semuanya, tapi yang ikonik-ikoniknya itu diambil gitu, ngerti gak sih? Ini dari color-nya aku suka, warnanya itu tegas banget semuanya. Yes. Kalau hitam ya hitam gitu, kalau biru ya biru semua, hijau ya hijau. Aduh gila ini leh. Ini kamper rasa video klip. Yes, dari suara mereka gitu. Wah, ya. Suara, kan? Aku jujur ya, kalau Cepi kita udah sering dengar ya suara Cepi kan. Merdunya, lembutnya suara Cepi dan ruhnya suara Cepi itu benar-benar yang ngena banget. Yeah. Ridwan nih, sumpah nih Ridwan ya, suaranya makin lama makin bikin meleleh. Yes, benar banget. Kayak apa namanya ya, kayak cocok banget gitu loh dia nyanyi lagu India itu ya kan. Tipe-tipe Hrithik Roshan tuh memang masuk banget kan. Ada orang-orang kayak tipe-tipe kayak Sarukan. Iya benar. Nah Hrithik Roshan ini benar-benar kayak Ridwan banget sih. Vibe-nya ya. Dan aku suka apa dia ini total banget gitu, ngerti gak sih? Kayak bukan acting gitu, ngerti gak sih? Kayak emang dia begitu ya kan. Apakah sehariannya Ridwan tuh gitu gak sih? Maksudnya tuh kayak mukanya charmingnya gitu, kayak Hrithik Roshan gitu, menyenangkan, mukanya kan menyenangkan, kayak yang
kan ada orang yang acting sebenarnya aslinya enggak gitu tapi acting. Tapi ini kayak benar-benar dia jadi diri real ya, gitu ya, yes, benar banget. Iya kan kayak enggak dibuat-buat. Yes, memang karakter dia gitu ya kan kayak gitu. Best ini mah. Nih ya pasti banyak PR kalian nih fans-fansnya CFP, fansnya Ridwan, Cerita, Ridwan apa belum tahu ya. Kan lo trending kan. Ini ya banget trending guys. Bukan hanya suara doang tapi visualnya juga keren banget sumpah. Ayo gas. Kita gas sama-sama ya biar kita bikin trending nih, bikin trendingnya. Yuk. Kalian juga harus gas juga nih yang belum subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.